Pada 1 April 2025, satu tragedi besar berlaku di Putrahaid, Selangor apabila kebocoran gas asli pada saluran paip bawah tanah milik Petronas mencetuskan letupan dan kebakaran yang melibatkan kerosakan besar. Kebakaran ini mengakibatkan beberapa struktur rosak serta kecederaan kepada penduduk sekitar. Namun sejurus selepas kejadian tersebut, timbul penjelasan insiden ini berpunca daripada fenomena Blavy, Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion. Berdasarkan analisis yang lebih mendalam, kebakaran ini lebih menepati ciri-ciri Vapor Cloud Explosion VCE, bukan Blavy. Astrolab membawa anda letupan gas Putrahaid. Sebelum tu, jangan lupa subscribe Astrolab dan on loceng notifikasi anda. Assalamualaikum dan salam angkasa dari Astrolab. Sekilas fakta, insiden kebocoran gas dan kejadian kebakaran ini bermula apabila terdapat kebocoran gas pada saluran paip gas milik Petronas yang terletak di bawah tanah. Kini laporan terbaru mengaitkan bahawa terdapat kerja-kerja pengorekan sedang dilakukan oleh kontraktor tempatan yang membawa kepada insiden tersebut. Walau bagaimanapun, insiden ini masih disiasat lanjut oleh pihak PDRM. Laporan rasmi daripada Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia JBPM, Petronas serta pihak berkuasa tempatan mengesahkan bahawa kebocoran ini menyebabkan gas mudah terbakar seperti metana terkumpul di udara. Gas yang terkumpul ini akhirnya tercucuh dan mencetuskan letupan besar di kawasan sekitar. Insiden ini berlaku sepanjang saluran paip yang berjarak 500 meter di Jalan Putra Harmoni, dengan suhu api yang mencapai lebih 1000 darjah Celsius, menjulang setinggi 30 meter dan membentuk kawah sedalam 9.8 meter. Kesan kebakaran dengan suhu 1000 darjah Celsius menyebabkan kebanyakan struktur rumah dan objek sekitar cair serta-merta. Penutupan injap utama oleh Petronas bagi menghentikan aliran gas disahkan sebagai langkah pengurusan untuk mengatasi kebocoran tersebut. Sebelum kita mengulas lebih lanjut, adalah penting untuk memahami perbezaan antara Blavy dan VCE. Blavy adalah letupan yang berlaku apabila cecair termampat dalam bekas tertutup mengalami pemanasan yang melampau, menyebabkan tekanan dalam bekas tersebut meningkat dengan mendadak hingga bekas itu pecah. Ini mengakibatkan pelepasan gas secara tiba-tiba yang boleh mencetuskan letupan besar. Sebagai contoh, letupan dalam tangki LPG yang mengandungi cecair termampat adalah kejadian Blavy yang klasik. Namun dalam insiden Putrahaid, gas yang terlibat adalah metana yang dihantar dalam bentuk gas melalui saluran paip, bukan dalam bentuk cecair termampat. Oleh itu, tiada kemungkinan Blavy berlaku kerana tiada cecair termampat yang digunakan dalam sistem pengaliran gas tersebut. Kejadian ini lebih selaras dengan Vapor Cloud Explosion atau VCE yang berlaku apabila gas mudah terbakar seperti metana bocor ke udara dan bercampur dengan oksigen, membentuk awan gas yang sangat mudah terbakar. Letupan akan terjadi apabila awan gas ini terkena percikan api atau sumber pencucuhan. Terdapat beberapa faktor utama yang menjelaskan mengapa kebakaran ini bukan disebabkan oleh Blavy melainkan oleh VCE. Pertama, dalam kes Blavy, ia melibatkan cecair termampat yang dipanaskan dalam bekas tertutup. Dalam kes ini, gas metana yang terlibat dalam kebakaran adalah dalam bentuk gas dan dihantar melalui pipe gas yang menjadikannya tidak relevan dengan fenomena Blavy. Kedua, letupan yang berlaku dalam kebakaran Putrahaid mempunyai ciri-ciri yang lebih mirip dengan VCE, di mana gas yang bocor bercampur dengan udara dan membentuk awan gas yang mudah terbakar yang akhirnya tercucuh. Dalam kes Blavy, letupan biasanya disertai bola api atau fireball yang besar akibat daripada cecair bertekanan tinggi yang berubah menjadi wap secara serta-merta. Sebaliknya, dalam kes VCE, letupan biasanya menghasilkan gelombang tekanan atau shockwave yang kuat kerana awan gas mudah terbakar yang tersebar luas dinyalakan secara tiba-tiba.
Gelombang tekanan ini mampu menyebabkan kerosakan fizikal yang luas terhadap struktur sekeliling. Kebakaran besar seperti ini menonjolkan betapa pentingnya langkah-langkah pencegahan dalam mengelakkan kejadian yang serupa. Ini termasuklah kawalan ketat terhadap aktiviti kontraktor yang melakukan kerja-kerja pengorekan atau pembinaan berhampiran saluran pipe gas. Memastikan mereka mempunyai maklumat yang jelas tentang lokasi dan kedalaman saluran pipe sebelum memulakan kerja bagi mencegah risiko kebocoran dan letupan. Insiden Putra Heights menunjukkan keperluan untuk sistem pengesanan kebocoran gas yang lebih canggih bagi membolehkan tindakan pencegahan diambil sebelum gas terkumpul dalam jumlah yang membahayakan. Selain itu, penyelenggaraan berkala terhadap saluran pipe gas dan pemeriksaan tekanan secara teliti adalah langkah utama dalam mengelakkan kebocoran. Latihan kepada penduduk setempat tentang cara-cara menangani insiden kebocoran gas dan mengenal pasti tanda-tanda awal juga perlu diberikan perhatian serius. Apa yang boleh disimpulkan adalah kebakaran yang berlaku di Putra Heights pada 1 April 2025 adalah akibat daripada kebocoran gas metana yang menyebabkan vapor cloud explosion dan bukannya blevy. Gas metana yang bocor terkumpul di udara dan bercampur dengan oksigen membentuk awan gas mudah terbakar yang akhirnya menyebabkan letupan dan kebakaran. Dengan pemahaman yang lebih jelas mengenai insiden ini serta langkah-langkah keselamatan yang lebih ketat, insiden sebegini dapat dikurangkan pada masa hadapan. Kebakaran ini juga mengingatkan kita tentang betapa pentingnya pengawasan yang rapi terhadap sistem pengaliran gas dan keperluan untuk melaksanakan langkah pencegahan yang berkesan. Berikan pendapat anda, jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Astro Lab signing off from space.